Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di channel YouTube Unida Malang dalam program Bincang Santai yang membahas seputar isu-isu terkini dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Indikasi Geografis. Pada kesempatan kali ini juga, kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau Ibu Dr. Debrina Rahmawati, SHMH. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Baik pemirsa, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo Bu Prina. Halo Mas Dafa. Bagaimana kabarnya Bu? Oh alhamdulillah baik Mas Dafa. Alhamdulillah. Mm -mm. Untuk kalau boleh dimention ke teman-teman atau pemirsa sekalian, kesibukannya Bu Prina sekarang sekal selain menjadi dosen apa Bu? Uh, kebetulan saya juga. Uh, meriset juga ya mas meriset hal-hal yang memang perlu saya kaji kebetulan saya faknya di hukum bisnis jadi apa-apa yang terkait dengan hukum bisnis saya meriset itu. Hmm. Iya. Berarti selain mengajar jadi dosen juga sekaligus meriset ya bu ya Dan Melakukan Mengabdi itu. juga mas. Mengabdi juga oke. Okay. Iya. Ternyata Bu Debrina orang yang sibuk sekali ya. Oh. Ya memang kewajiban sebagai dosen seperti itu ya mas ya, oh, dharma iya. ya. Tridharma perguruan oh, tinggi, betul-betul. Iya. Okay. Betul. Oke Bu Debrina, kan sekarang kita membahas yang namanya indikasi geografis. Oke. Okay. Apa sih itu, itu Bu, kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa sekalian. Oke, okay. indikasi geografis itu adalah suatu tanda mas yang menunjukkan asal daerah barang, eh, produk atau barang yang karena lingkungan geografisnya disebabkan oleh faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari faktor itu memberikan reputasi, Mas. Kemudian kualitas dan karakteristik karakteristik tertentu dari produk yang dihasilkan. Jadi itu untuk identitas diri. Hampir sama dengan merek, akan tetapi kemudian kalau IG itu ada plus-plusnya itu tadi lingkungan geografis, karakteristik menciptakan reputasi, karakteristik tertentu gitu ya. Jadi itu. Oke. Berarti kalau saya tangkap secara garis besar, secara garis kasarnya, indikasi geografis ini hampir menyinggung atau menyerempet HKI ya Bu? Atau hak kekayaan intelektual? Iya, memang IG adalah salah satu bagian dari HKI, Mas. Kebetulan HKI yang nantinya difokuskan untuk bisnis. Jadi produksi secara besar-besaran. Beda dengan hak cipta. Hak cipta kan untuk diri sendiri ya. Berarti kalau HKI yang berbau bisnis seperti IG, merek, paten itu memang untuk bisnis, I, uh, indikasi gratis untuk bisnis. Oke, berarti kalau HKI itu untuk manfaat sendiri? Uh, itu hak cipta, hanya hak, hak cipta. cipta. Stop yeah. sampai untuk kepuasan diri sendiri diri ya, sendiri. bahwa saya yang meng-create ini nih. Nah, tapi kalau untuk bisnis, oke, okay. saya harus daftarkan indikasi geografis karena kalau punya pendaftaran IG itu produknya harganya lebih mahal. Saya produce, kemudian saya pasarkan, jadi saya dapat keuntungan lebih karena keunikan tersebut. Berarti, kalau ingin dikomersialkan atau dijual biar dapat keuntungan, itu masuknya ke Yang indikasi betul, geografi. Ya. Itu salah satunya, Mas. Jadi, okay. okay. itulah perbedaannya, teman-teman, ya, antara hak kekayaan intelektual atau indikasi geografis. Aa, jadi, jadi, bagian, jadi IG itu bagian dari HKI. Okay, baik. Mm -mm. Oke, selanjutnya setelah kita tahu pengertiannya, penjelasannya, perbedaannya, ada nggak sih Bu, hukum yang mengatur terkait indikasi geografis ini? Oh iya Mas, kalau HKI, jadi awal IG itu payungnya di merk. Jadi zaman Belanda dulu tahun 1894 ya, uh, zaman Belanda ya Mas, kita belum merdeka, itu sudah diatur di van Funden Industrialen. Kemudian di tahun 1912 ke, uh, diatur di uh, Industrial Eigendom Kolonial. Jadi memang uh, merek itu masuk dalam hak milik kalau kita lihat dari hukum perdata. Kemudian di tahun 1924 itu diatur di Pasal 2 Statut 576 kalau nggak salah itu dicek ya itu mulai mengatur tuh, ruang lingkup HKI yang tadi saya sebutkan bahwa HKI itu kan banyak ya, nah disitu kemudian uh, diatur sampai kita merdeka itu masih dipakai hingga 16 tahun kemudian mas itu di tahun 61 ya uh, ada undang-undang 21 tahun 61 mengatur tentang merek, perusahaan dan perniagaan, disitu diceritakan bahwa untuk perlindungan merek, masih merek ya mas itu sistemnya deklaratif. Jadi misal kita punya produk mereknya A gitu ya, eh ini punyaku. Nah itu dideklarasikan bahwa ini punyaku. Kemudian di lapangan banyak kasus, karena kaitannya misal ada produk lokal dengan produk dari luar negeri gitu ya bertabrakan. Akhirnya di tahun 92 mas di undang-undang nomor 1992 diatur bahwa e, untuk perlindungan merek itu sistemnya adalah konstitutif. Artinya kita daftar dulu tuh untuk dilindungi kalau itu merek tertentu ya kemudian di tahun 97 karena kita ini aja juga masyarakat global ya otomatis kita itu yang namanya perdagangan ikut gabung dalam WTO World Trade Organization ya nah di situ juga ada perjanjian-perjanjian yang terkait dengan uh, HKI jadi kalau ada produk berbau HKI itu sudah diatur, Mas. Di, akhirnya kemudian di Undang-Undang nomor 14 tahun 97 itu diatur indikasi asal dan indikasi geografis. Nah, munculnya di situ. Kalau dulu merah, kemudian lebih didetailkan di tahun 97 pengaturan tentang indikasi geografis. Nah, karena itu masih awal, kemudian di Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 diatur tuh. Nah, waktu itu saya riset tuh di Undang-Undang nomor 15 tahun 2001. Ya, memang banyak uh, yang dikaji waktu itu. Ada beberapa poin lah yang selami, uh, saya kaji waktu riset. Dan Alhamdulillah diterapkan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Seperti itu. Jadi panjang perjalanannya, perjalanannya. ya. Dari sebelum merdeka, sampai merdeka pun masih menggunakan produk ya penjajah hingga di tahun 61 itu kita sudah mandiri mengatur dengan keperluan kita. Berarti story atau perjalanan perjalanannya indikasi geografis ini sudah dari dulu banget ya Bu. Iya. Namun ternyata kalau kita lihat di lapangan ternyata orang-orang kan tahunya cuma Haki, Haki dan Haki. Iya, iya. Nah, kalau boleh Sharing ke pemirsa sekalian, Bu. Proses atau cara kita untuk mendaftarkan barang kita atau produk kita untuk bisa masuk ke indikasi geografis itu apa saja, Bu? Step-stepnya hmm, okay. atau yang dibutuhkan? Langkah-langkahnya langkah -langkah. karena ini unik, ya, Mas. Ini adalah HKI yang sifatnya komunal. Pasti yang pertama harus ada persiapan dan penelitian awal. Karena seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ini kan kaitannya linknya dengan lingkungan geografis ya. Jadi misal dalam suatu wilayah tersebut punya produk nih misal pertanian nih. Nah itu karakteristik tertentunya apa dan bagaimana kan harus kemudian ada pendataan seleksi benar enggak sih. Kita memang e, menciptakan karakteristik tertentu enggak sih gitu ya. Itu awal jadi penelitian awal. Ya, kemudian yang kedua pengumpulan kelompok produsen. Jadi misal di suatu daerah gitu ya, ternyata mengcreate uh, produk pertaniannya memiliki karakteristik tertentu. Apakah dari petani A, B, C yang satu wilayah itu sama gitu ya? Hmm. Itu tadi yang penelitian awal lah. Kemudian kalau sudah ketemu produsen produsennya ya kita bentuk kelompok kelompok produsen ya, kelompok produsen. Jadi nanti pemiliknya adalah itu makanya kemudian dikatakan sebagai hak komunal haknya orang banyak bukan hanya satu orang nah setelah itu dikumpulkan mas kemudian membuat dokumentasi nah dokumentasi itu adalah terkait dengan deskripsinya produk tersebut bagaimana kemudian metodenya bagaimana kemudian kaitannya dengan lingkungan geografis yang akhirnya dari geografis itu karakteristik khususnya apa itu didokumentasikan nah setelah itu kalau itu sudah ngumpul semua ya proses persiapan tadi oke pembentukan kelompok produsennya sudah kemudian dokumen yang akan diajukan indikasi geografisnya karakternya itu ada barulah kemudian diajukan ke pengajuan aplikasi permohonan pendaftaran tentunya ke otoritas uh, uh, yang ditunjuk ya DJHKI di kalau kemudian juga kalau itu berbau pertanian ya mungkin dengan dinas pertaniannya ya setelah diajukan otomatis diterima tuh sama otoritas yang berwenang dicek dievalu apa dievaluasi, ya dilihat sudah memenuhi persyaratan belum ya nah kemudian setelah itu dipublikasikan dulu mas jadi belum di OKI -okay, tapi dipublikasikan dulu ke halayak ramai ya apakah ada keberatan apa tidak jangan-jangan yang diajukan itu ternyata sudah punyanya orang lain orang lain hmm. ya jadi ini undang-undang yang terbaru ini dibalik prosesnya. Beda dengan waktu saya riset dulu ya. Jadi dibalik, jadi kalau ada yang menyangga, ya dibentukkan, Kalau nggak ada yang menyanggah, baru di persetujuan. Persetujuan dan pendaftaran di OK, keluarlah sertifikat indikasi geografis tersebut. Nah, setelah itu turun, baru kemudian ada pengawasan dan assessment yang berkelanjutan, apakah kemudian IG itu tetap uh, dilindungi atau tidak? Karena kan kalau misal tidak bisa mempertahankan kualitas karakteristik yang khusus itu tadi ya, berarti kan tidak bisa dilindungi, Thomas. ya. Jadi itu prosesnya seperti itu. Berarti juga, kalau dibilang pendek, enggak pendek. Dibilang panjang juga, lumayan ya, Bu. Ya? Iya, butuh kesabaran, <laughs> butuh kesabaran, dan uh, dibutuhkan seluruh peran serta stakeholder. Stakeholder, bro. iya, nah, ngomong-ngomong tentang stakeholder tadi, saya sempat menangkap dari obrolannya Bu Debrina, kalau terkait pertanian ke dinas pertanian, kalau mm -hmm. terkait hak. HKI e, berarti ke Haki. berarti pengajuan ke stakeholdernya itu sesuai bidangnya ya Bu atau bagaimana? Iya nanti kan dilihat Thomas Mas begitu daftar oh ini katanya dengan apa? Misal kerajinan tangan gitu ya, ya sudah yang berkompeten di itu siapa? Kemudian oh dengan pertanian ya otomatis yang menguasai itu namanya kan uh, harus diperiksa oleh yang berkompeten mas supaya oh ini masuk dalam IG atau tidak ya? Hmm. Itu. Ya, Oke siap-siap baik Bu. Nah. Selanjutnya nih Bu, e, ada nggak sih contoh real atau salah satu kasus yang pernah terjadi terkait indikasi geografis ini di Indonesia? E, contoh apa kasusnya? Contohnya aja ya. Contohnya aja dulu. Contohnya aja. Oke, karena ini juga konten untuk mahasiswa kita dan sobat-sobat Unida yang ada di luar, saya berikan contoh yang mendekati dengan mahasiswa kita ya uh, contohnya Madu Sumbawa Mas Madu Sumbawa Madu Sumbawa kan dari NTB ya dari NTB nah, itu kenapa kemudian dilindungi oleh IG karena karakteristiknya adalah Madu itu punya kekhasan Mas selain manis juga kekhasan uh, Karena apa ya karena faktor geografis dan manusianya jadi Hasil madunya itu nektarnya diambil dari bunga-bunga yang ada di hutan Sumbawa. Khusus hutan Sumbawa. Iya, jadi rasanya berbeda. Nah, dari kekhasan itulah kemudian bisa menjadikan uh, produk tersebut dilindungi oleh IG. Ya. Terus kemudian yang kedua, uh, mahasiswa kita juga punya uh, IG juga di NTT sana ya, namanya tenun ikat Sika berarti itu kan hasil kerajinan tangan ya? ya. Nah itu yang menjadikan dia masuk dalam perlindungan IG adalah metodenya yang unik, Mas. Jadi eh, metodenya itu diikat, jadi kumpulan-kumpulan benang itu diikat membentuk motif tertentu. Kalau eh, Mas Dafa lihat kan masih ada geometris gitu, di tengahnya ada gambar, nah itu. Jadi yang dilindungi. Uh, karena metodenya yang unik menyebabkan karakteristik tertentu dari motif kain tersebut. Motif kain, ya. Nah, motif kain tersebut kemudian karena punya ciri khas bisa dilindungi oleh I.G. Dan yang terakhir karena saya suka buah ya, mas ya, ya <si> saya <si> suka <acy> makan buah. Makanمر. Jadi itu ada yang lamanya salak pondok. Salak pondok. Iya, sleman jogja itu ya kan saya suka suka buah itu yang kres 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 lah teksturnya kan renyah ya Renya. manis renyah kraw apa kres kres itu saya suka ada suaranya lah eh, <laughs> iya nah itu kemudian apa yang menyebabkan itu adalah apa tanah di lereng gunung di sana dan iklim yang menyebabkan rasanya khas apabila ditanam di tempat lain belum tentu kayak gitu nah itu karakter tertentu itulah yang kemudian bisa dilindungi oleh indikasi geografi Nah, mungkin saya sedikit flashback ke pembahasan kita yang sebelumnya, Bu. Mm -hmm. Berarti IG itu bukan berfokus ke produknya, ya, Bu, tapi ke khasan produknya, ya, Bu, atau iya. salah. Bagaimana? Khasnya, ya, sebenarnya, ya, produk-produk yang khas, gitu, Mas. Ya. ya, pasti produk yang khas, kaitannya ada apa? Ya, geografis dan karakteristik dari geografi yang... Dari lingkungan geografis itu, kayak tadi Sleman tuh ya, ya, karena mungkin unsur hara tanahnya ada ini, 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 kemudian iklim yang sesuai menciptakan produk yang eh, buah yang manis dan renyah, yang bos, krus <coughs> krus <coughs> kayak gitu. Oke, berarti yang di istilahnya yang kita daftarkan itu adalah ciri khasnya sebuah produk yang kita miliki, gitu ya? Iya, gitu. betul, kayak tapi linknya dengan lingkungan geografis lingkungan ya, geografis lingkungan yang dikaitkan dengan faktor alam ya, ya itu tanah itu tadi terus faktor manusianya faktor kalau manusia. tenun ikat itu tadi kan dia caranya caranya ah, ah, sehingga memberikan reputasi oh ini loh memang punyanya ini jadi langsung unik itu tadi langsung menuju ke situ jadi disebut juga asalnya juga kan dari mana oh tenun ikat sika. oh ya dari NTT gitu ya itu berarti kenapa kok dinamakan indikasi geografis karena emang yang kita cari yang kita patenkan itu adalah dari segi uh, geografis kekhasannya itu ya bu ya yang didaftarkan yang ya, bukan paten beda lagi mas yang didaftarkan perlindungannya itu karena ya itu tadi faktor lingkungan geografis yang karakter yang terkoneksi dengan lingkungan geografis itu tadi berarti Betul. kita ambil contoh salah satunya tadi kayak salak pondok itu ya bu ya uh, uh, salak pondok kan adanya uh, uh, di Sleman uh, uh, tadi ya bu ya uh, uh, nah berarti kalau misal Tiba-tiba di Kota Malang kita ada salah pondok, berarti itu menyalahi aturan. Eh, ya, Bu? Iya, karena rasanya kan belum tentu, Mas. Kayak contohnya gini, kalau saya dulu waktu uh, riset kembali lagi di 10 tahun yang, 10 lalu, tahun ya. yang ya, lalu ya, karena saya riset. Jadi waktu itu ada basmati rice, Mas. Jadi mm -hmm. nasi dari India. Kemudian kan itu ditanam di India dengan metode tradisional tertentu, sana, ya? Iya metodenya tradisional. Eh, suatu ketika di USA ada basmati rice tek 15 itu diproduksi oleh perusahaan besar di USA tapi namanya basmati. Nah, akhirnya si konsumen kan bingung, ini basmati kah dari India atau tidak? Eh ternyata juga beda karena ditanamnya di tempat yang, yang berbeda gitu ya. Nah, prinsip dari IG sebenarnya adalah jangan sampai ada dua, jangan sampai misleading dan deceptive. Jadi produknya tidak boleh bagi produsen ya tidak boleh menyesatkan konsumen Ya, kalau itu tadi kan menyesatkan konsumen ini. Namanya Basmati Rice kok rasanya beda ya, Basmati Teksturnya Rice. Teksturnya beda. Iya, karena Warnanya. ya lingkungan <laughs> geografis itu tadi yang menyebabkan. Berarti kalau emang di yang Amerika mau membuat beras serupa namanya juga harus dibedakan berarti Bu ya. Iya, jangan sampai ini kan akhirnya imbasnya ke konsumen ya, jangan sampai konsumen itu kecelek istilahnya, bahasa Jawanya tertipu. ya apa ya, tertipu. <laughs> iya. Eh ternyata bukan basmati itu loh, ternyata mm -hmm. ini, ini hanya produk dari USA, di tapi tidak ditanam di India. Di India. Kan orang-orang pengennya makannya yang asli dari India. Iya yang asli ya, dengan metode tradisionalnya itu, mm -hmm. kekhasan mm -hmm. ya, kekhasannya itu. Otomatis memang mas, kalau IG itu produknya agak sedikit mahal daripada yang biasa ya karena keunikan itu tadi, jaminan eh, kepastian Rasa. produk produk dan kan diawasi ketat, kemudian dari eh, apa namanya keunikan tadi, kemudian dari keotentikan ya kan misal kalau salah pondok ya sudah itu dari. Selaman Sleman, Yogyakarta. nggak ada salak pondok yang lain di Indonesia kecuali kalau di Malang kita ini kulaan ya istilahnya apa? Jualan. Ju uh, apa uh, kulaan itu istilahnya uh, pembeli dalam porsi besar untuk dijual lagi gitu loh. Hmm. Kita sana beli terus Baru kita jual di Malang ya. Ini salak pondok, it's okay lah. Tapi kalau kemudian ditanam di sini kemudian ini salak pondok itu tidak boleh. Berarti diperbolehkannya kalau kita ngambil dari sana terus dibawa <laughs> ya ke sini ya Bu ya? Gak ya asli, karena kan <laughs> itu tadi tanahnya, iklimnya, sehingga menciptakan karakter keunikan ya. itu sendiri. Nah, tadi kita sudah sempat bahas terkait proses pendaftarannya, pembedanya dengan HKI ibu. Nah, manfaatnya kalau kita sudah daftar itu apa sih Bu? Kenapa kok istilahnya? Kalau kita nggak daftarkan, kenapa? Kenapa kok harus mendaftarkan? Ya yang pasti mas karena dia kalau dengan IG itu dari tadi langkah-langkahnya prosesnya kan panjang gitu ya, ya harus memenuhi karakteristik tertentu otomatis itu diproduksi dengan metode-metode uh, di luar yang biasa gitu ya sehingga produknya uh, unggul gitu ya dan punya keunikan tersendiri, pembeda dengan barang yang sejenis, yaitu akhirnya menjadikan daya jualnya tinggi, Mas. Mm -hmm. Itu jadi jangan kaget kalau misal IG itu agak sedikit mahal, dengan misal kalau salah ya, dengan salah yang lainnya ya. Karena dia punya keunikan yang unik, inilah yang dibeli gitu loh. Ya, <laughs> itu yang membuat mahal, itu uniknya metodenya mereka juga, itu kan. Seperti itu, Mas. Hmm, berarti, selain bisa kita sudah terdaftar, bisa juga menjadi poin plus dari produk kita sendiri, ya, Bu? Iya, poin plus, apalagi kalau kita sudah rananya mengekspor, Mas. Mengekspor hmm, ke luar negeri, nilai jualnya penting itu. itu, ya, penting itu. Jadi, IG akan lebih mahal karena keunikan tersebut. Nah, berbicara terkait proses pendaftarannya, Bu, kan, kalau kita lihat sendiri, kan, masih belum banyak orang yang menyadari terkait pentingnya indikasi geografis ini. Ya itu itu tantangan juga ya nah, mas ya tantangan. Tantangannya mendaftarkan atau membuat sebuah produk uh, IG ini seperti apa mas? Kalau Pak? sebenarnya tantangan untuk mengarah ke perlindungan IG ya mas. Yang hmm. pertama itu kurangnya kesadaran hukum. Kan kadang untuk produk pertanian gitu ya tidak mungkin uh, petani itu tahu eh ini potensi IG apa enggak Uh, itu awam sekali, iya, uh, atau jangan-jangan ini produk gue ya, kayak produk pertanian lainnya gitu ya. Nah, itu kan kurang tahu, otomatis juga butuh pendampingan. Itu butuh pendampingan dari apa? pemerintah setempat dan tim ahli indikasi geografis. Ini potensi apa enggak ya? Terus yang kedua, karena prosesnya yang panjang, biayanya juga. Lumayan. Maha, lumayan, kemudian SDM-nya tadi yang mendaftar ya kalau itu petani biasa kan enggak tahu ini mau nulis apa, apalagi ketika menyusun dokumen indikasi geografis hmm. ya e, ini caranya bagaimana, produk yang diunggulkan apa, kenapa kok bisa seperti itu, kan membutuhkan sarjana pertanian iya, mungkin berkas -berkas ya berkas-berkas yang disiapkan e, kan juga iya, banyak, kan ini. mereka kadang e, tidak tahu, oleh karena itu perlu didampingi perlu pendampingan sebenarnya. Kemudian e, tantangan berikutnya adalah IG itu ketika itu sudah mau ke potensi IG ya mengumpulkan kelompok produsen ini loh terus kemudian mereka bersepakat nih satu kelompok untuk tetap mempertahankan keunikan, keunikan produk program tersebut program. itu juga perlu tenang apa ya Effort yang tinggi, gitu. Semangat ya. bersama, lah! Itu semangat istilahnya. bersama. Bagaimana caranya supaya produk ini tetap kualitasnya terus-menerus seperti ini? Nah, itu juga effort, juga itu. Kemudian, uh, karena ini adalah kaitannya dengan... Uh, indikasi geografis, kadang kayak perubahan iklim, gitu ya perubahan iklim itu juga mempengaruhi hasil dari produk pertanian tersebut. Nah itu juga PR, bagaimana caranya supaya tidak berubah, kayak gitu. Hmm, berarti perubahan iklim pun juga mengancam IG sendiri, bu ya? Uh, bagi produsen itu juga tantangan. Karena apa? Kalau misal uh, karakteristik tertentunya itu hilang, maka perlindungan Indikasi Geografisnya juga tidak bisa dipertahankan gitu. Jadi dia juga bukan bukan IG lagi tapi produk-produk pada biasa, umumnya gitu pada baik-baik. Ya. Um, hmm, nah, itu kan kalau yang barusan kita bahas terkait tantangan yang sifatnya internal atau dari diri kita sebagai produsen sendiri, Bu ya. Mm -hmm, kalau misal mm -hmm. tantangan dari eksternal termasuk dari impact globalisasi atau era 4.0 ini apakah ada ya, Bu? Oh, iya, pasti ada, Mas. Ya misal kalau kita Uh, mengekspor gitu ya, pasti pemalsuan produk itu ada. Ya, nggak usah jauh-jauh kayak tadi, Basmati Rice 15 itu tadi, karena akhirnya ini mana yang benar. Ini bingung kan, nah. bisa saja pakai ajang pemalsuan. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum internasionalnya. Jadi, ada uh, perlindungan IG itu yang bagi sebagian. E, negara lain, apabila kita sudah daftarkan, maka terlink ke negara tujuan. Misal kita ekspor ke e, negara X gitu ya, ternyata karena mereka sudah punya perjanjian, kalau yang di negara asal sudah dilindungi, otomatis di negara X terlindungi, terlindungi. otomatis ya. Tapi ada juga yang ad, tidak ada seperti itu mas. Misal di sini dilindungi, di sana kita harus daftar lagi dulu kalau itu IG Nah itu kan butuh perjuangan lagi mau ekspor. Biaya lagi, kerumitan lagi untuk daftar hmm. itu juga ada di eksternal. Ya, kemudian uh, faktor yang ketiga adalah uh, persaingan dengan produk lokal lainnya. Kayak tadi misalnya salak pondo dengan salak yang biasa diproduksi secara besar-besaran. Kalau teror ekonomi kan pasti kalau salaknya semakin besar. Banyak ya, kadang kadang gini, eh itu salak ini salak pondo dengan salak itu kok murahan yang itu ya. <laughs> kayak itu ya. Terus yeah. inovasi teknologi dia bisa memproduksi secara besar-besaran ya. Kayak gitu itu perlu. Sehingga kemudian perlu edukasi. Edukasi konsumen membedakan ini lo no IG, ini bukan. Kenapa mahal, kenapa tidak ya karena ini ini. Nah, itu perlu juga edukasi terus-menerus kepada konsumen. Kemudian terakhir juga eh, kaitannya dengan hmm, faktor lingkungan itu tadi itu juga supaya mempertahankan ig-nya tetap dilindungi bagaimana itu, mas? Oke, mungkin selanjutnya yang mau saya tanyakan dan mungkin juga kebingungan dari penonton setia Unida Malang. Sebenarnya produk ini itu kalau kita eksporkan keluar, Bu ya. Mm -hmm. Terus ternyata tiba-tiba ada produk yang serupa atau sama, namun mm -hmm. namanya beda. Itu termasuk istilahnya pertabrakan produk atau pelanggaran hukum juga enggak, Bu? Misal uh. di sini di Indonesia sama-sama salak pondok, mm -hmm. di sana persis salak pondok cuman namanya mm -hmm. bukan salak pondok nih. Itu termasuk Pelanggaran atau bagaimana? Kalau pendapatnya bu? Iya ya, bisa digugat masih ya, kayak dari Basmati Rice sama Basmati Rice 15, tek ya. 15 itu ya bisa kita gugat. Meskipun ya, cuma uh... dibedakan namanya saja, bu ya? Uh, ya karena ciri khas tadi dari penjelasan itu tadi bahwa uh, terkoneksi dengan lingkungan geografis kan nggak sembarangan mas. Jadi uh. mungkin ditanam di Indonesia dengan ditanam di luar negeri kan berbeda. Ya intinya pokoknya jangan sampai membuat konsumen itu bingung. Mereka kan ingin membeli produk yang jelas gitu ya. Nah itu bisa. Terus kemudian akhirnya kan ada kerugian bagi produsen loh. mau saya ini beras saya ini produk IG. Kemudian di sana ngaku-ngaku produk IG kita rugi dong ya. Yang dapat keuntungan dari produk e, istilahnya dompleng namanya produk kita itu, yang beruntung kan pengusaha dari luarnya. Hmm. Ya, jelas pelanggaran besar tuh tuntut. Jadi banyak kasus memang. Nah baik kalau melihat pendapat dari Bu Debrina barusan berarti apakah ada semacam perlindungan atau hukum internasional yang mempayungi terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut? Ada, sebenarnya sudah diatur dari tahun 97 itu kan mas, kita ada WTO, itu ada TRIPS, itu perjanjian, berjanji bahwa mengatur indikasi geografis tadi lah kalau nggak bisa eh, kalau tid, eh, memang dari tiap negara berbeda-beda ya berbeda-beda bentuk regulasinya. akan tetapi ketika pas bisnis kemudian diduga kemudian ada etika tidak baik ya ngaku-ngaku gitu itu ya nggak boleh mas ada pasti kita bisa gugat itu nah, itu mas itu berarti istilahnya kita nggak perlu takut bersaing dengan produk lokal ataupun produk internasional selama kita Tameng atau hukumnya kuat, berarti. Tameng hukumnya kuat, oke. Okay. Kita ya, tetap bisa aja bu ya. Iya kalau persaingan produk itu pasti ada, Mas. Cuman kan ini hal yang lain, karena produknya itu punya karakteristik yang lain gitu ya. Untuk bisnis ya monggo, silakan. Jadi eh, segmennya berbeda dengan yang produk-produk yang biasa. Jadi premium lah ibarat produk itu itu premium. ...produk itu produk premium. Produk premium ya, dikemas karena kualitas, dengan premium. Ya. Iya, karena kualitasnya itu tadi. Gitu, Mas. Baik, baik. Nah, mungkin dari Budaya Bina sendiri... ...ada nggak informasi atau mungkin... ...bahasan yang mau disampaikan dulu... ...kepada pemirsa terkait... In ...indikasi geografis ini? Yang mungkin tadi belum sempat kita bahas. Uh, apa? Jadi, pelindungan indikasi geografis itu... ...juga perlu... Diperjuangkan ya, apalagi itu kalau dalam hukum bisnis itu marketnya bagus ya, produknya unggul. Nah, kalau misal di Indonesia itu ada potensi-potensi IG ya, segera saja didaftarkan. Memang itu butuh peran seluruh stakeholder ya, pemerintah daerahnya, provinsi, kabupaten, produsennya ya, itu semua termasuk uh, otoritas yang uh, apa namanya menangani hal itu seperti tim ahli indikasi geografis kalau dari penelitian saya di tahun Undang-Undang Nomor 15 2001 sistemnya kan kok ada pendaftaran dia cuma terima aja nah ketika saya dulu riset saya membandingkan dengan Australia kenapa kok tidak tim ahli indikasi geografis ini turun terjun ke lapangan dan alhamdulillah akhirnya terjawab di Undang-Undang Nomor 16, 20 Tahun 2016 bahwa tim ahli indikasi geografis ketika ada permohonan juga diproses, kemudian ada laporan misal dari masyarakat juga langsung turun, apakah itu memang ada potensi IG dan mereka mencari sendiri keliling untuk oh ini potensi IG, potensi IG karena nanti efeknya untuk kesejahteraan Bersama. rakyat Indonesia Oke, juga baik, baik. ya. Akhirnya ke sana. Nah, berarti IG ini bisa kita cek di sebuah platform atau apa gitu Bu ya. Ada, ada di DJHKI jadi malah sistemnya sudah ada ya ketika misalnya ngeklik taruhlah salah pondok klik gitu ya di website-nya DJHKI uh, itu sudah ada petanya, ada oh tempatnya memang di sini. Jadi okay. ini lebih uh, di tahun 2016 itu ada aturan seperti itu lebih pendaftarannya bisa langsung lewat sistem itu. Berarti sebenarnya untuk daftar-daftar produk atau barang yang sudah terigikan itu sebenarnya sudah ada dokumentasinya sendiri ya Bu Iya, yep, bisa Cuman memang juga mungkin juga. tersampaikan atau terbilangkan ke masyarakat masih belum banyak yang mengetahui begitu uh -huh. ya. Otomatis kan memang makanya kita butuh apa namanya? Uh, pemasaran ya, pemasaran, yang kenjar, marah, gitu, <laughs> ya marketing gitu ya. Promosi lah, eh, Bu. Ya. Iya, bahwa eh, ini produk IG ini produk IG kita hmm. di Indonesia gak hanya di Indonesia saja tapi juga di rumah. luar negeri karena pasti nanti butuh ekspornya butuh ekspor itu okay, ya. kan juga impactnya sendiri kan juga berdampak ke konsumen dan juga ke produsen terutama bu ya Iyadoh. untuk menaikkan nilai jual produknya produsennya untung konsumennya itu juga akhirnya nyaman oh ini produknya memang qualified karakteristiknya bener ini memang dari situ gitu ya, ya. dari daerah mana-mana tertentu itu dan sebagai kita yang mungkin sebagai konsumen kan jadi lega Oh ternyata ya. salah yang rasanya saya cari-cari selama ini ada di ah, sini hmm. gitu ya. ya jadi jadi yakinlah bahwa produk itu memang punya produk IG gak sampai uh, barang yang lain gitu jadi langsung menuju, oh ya memang ini yang kualitasnya enak tuh karakteristiknya unik kayak gitu tuh jadi membuat konsumen itu yakin produknya memang benar-benar asli gitu. yang membedakan asli dan tidak asli ya melihatnya dari IG itu bu ya indikasi geografis ya, itu ya, aja. Iya 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 ya, itu di DCHKI juga besar. DCHKI kan karakteristiknya unik gitu ya lain daripada yang lain. Kalau unik itu kan biasanya mahal ya karena punya <laughs> nah Itu orang-orang kan pengennya kan murah tapi dapat banyak. Oh. Jadi nggak memperdulikan entah ini unik entah ini premium, atau apa hmm, gitu dan hmm, <laughs> itu PR juga PR juga beri bagi, bagi uh, produsen yang punya IG ya masalah kenapa dia lain daripada yang lain jadi orang akhirnya diarahkan untuk oh iya karena ini punya keunikan tersendiri nih nggak semua punya nih itu mas oke baik nah pembahasan kita ternyata sudah sangat panjang dan sangat banyak sekali e, ya tidak terasa segini, mm, sudah mm, Waktunya sudah hampir habis. Okay. Oke, baik pemirsa, demikian sesi bincang santai pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Budhe Prina sebagai penutup ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Iya. Hak kekayaan intelektual itu perlu kita perjuangkan otomatis tentang terkait dengan indikasi geografis karena itu hak komunal demikian ya untuk kesejahteraan bangsa ya, terutama produsennya, kemudian konsumennya, akhirnya juga Uh, menikmati jadi ada timbal balik ya kita seluruh stakeholder mari berusaha untuk uh, mengembangkan mencari potensi-potensi IK yang belum terdaftar di DCHKI. Baik sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Debrina. Baik pemirsa setia channel YouTube Unida Malang. Nantikan terus video-video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe semua video yang ada di channel YouTube Unida Malang. Terima kasih banyak Ibu Dr. Gatina. Ya, selang -selang. Mohon maaf apabila Mas. sempat mengganggu waktunya. Oh, enggak apa-apa Mas. Jadi. Ini kan keilmuan. Jadi senang bisa share ilmu ke Sobat Unida dan mahasiswa, mahasiswa kita. Mahasiswa, Alhamdulillah. <laughs> Baik, sekian untuk program Bincang Santai kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.